Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedang bersih-bersih tempat untuk menyimpan barang-barang pesawat elektronik. Oke. Oke, langsung saja ke intinya. Oke, pesawat ini pesawat baru yang belum jadi. Pesawat yang kemarin, yang pesawat itu, nah, pesawat yang itu gagal terbang. Oke, saya membuat lagi yang agak besar ini, wingspan 90 untuk fuselage, sama yang seperti yang tadi 65 cm. Oke, ini sepatnya nanti saya menggunakan brushless motor 2212 2200 kV prop 6x4 ESC 30 ampere. Nanti kalau kurang kencang atau entah, nggak tahu, semoga bisa terbang aja. Kalau nanti sukses, enak pesannya, kencang, agak kencang, nanti saya mau upgrade lagi, upgrade dinamo, upgrade ESC biar kenceng banget. Oke, okay? Baterainya pakai baterai 3 sel. Oke, okay? Ini saya bersih-bersih tadi, coba saya bongkarin lagi. Oke, okay, nanti saya memakai remote Microsun MC6C, remote yang sudah lumayan lama, awet banget. Ini sudah jatuh 3 kali kalau nggak salah, masih aman. Oke, pesawatnya seperti itu saja. Oke, ini ada brushless motor. Nggak bisa, ini cuma buat bacaan saja, ini bisa diambil. Oke, brushless motor. Oke, ini ada propeller 6x4, tinggal 2 biji. Benar. Ini prop 8x6 banyak banget. Prop 9x5, 9x6, 10x4. Propnya. Ini baterainya sudah enggak bisa digunakan lagi nih. Sudah ngedrop. Kalau dicas enggak mau full. Minta ganti lagi, kalau dipakai ya sewa. Itu enggak bisa kenceng, drop baru setengah menit paling sudah enggak bisa terbang lagi. Oke, ini baterai 2 sel. Oke, ini bentuk pesawatnya, pesawat spilon. Belum saya covering, nanti tak pakain bambu yang ini bambunya. Nah, ini untuk sparnya, ini lumayan kuat ini nanti. Ini kamera HQ11. Oke, btw saya sudah lama nggak kameraan, apa kalau namanya kamera FPV-an. Oke, nah ceritanya itu kamera lama-lama antenanya putus. Coba saya mau ambil. Oke, saya mau ambil dulu. Ini ESC yang bobrok, ini ESC 30 ampere. Kepanasan. Tidak terbakar. Enggak mau connect lagi tapi nah. Oke. Baterainya ini sudah habis semua ini. Nanti kalau ada rezeki lagi semoga bisa beli chargernya untuk baterai yang kayak beginian. Ini lampunya juga mati total. Ya karena itu buat baterai ini ada 2 sel. Oke, saya mau cari dulu. Nah, ini baterai 1 selnya ketemu. Ini masih normal jaya, aman. Cuma saya potong soketnya buat
dua sel itu soketnya. Nah ini sudah soketnya saya putus. Oke. Mana ini? Nah ini dia kameranya. Saya mau pakai tangan sini aja. Oke. Nah ini. Ini kameranya itu nggak bisa digunakan lagi. Sudah. Ya mati gitu. Saya sangat gak sedih nih. Kita nggak tahu kenapa. Ini yang kabel warna hijau itu sudah putus. Nah ini kabel di sini warna hijau itu sudah putus. Terus saya langsung potong saja dan saya sambungkan kabel putih sama kuning itu saya sambungkan. Langsung saya colok baterai satu selnya ke sini. Tapi nggak mau menyala. Di layar itu kresek-kresek terus, nggak bisa. Nah, sebelum itu ini masih ada soketnya semua. Yang kabel ini tiga ini, kabel empat ini sudah ada soketnya sendiri. Nah ini soketnya. Nah ini saya potong. Nah ini yang kabel hijau ini putus dari sininya ini. Tak nggak tahu kenapa. Bentar. Nah masalahnya yang utama itu di antenanya. Kemarin antenanya mau putus. Tak nggak tahu padahal nggak saya tabrakin, paling cuma ya pesawatnya guling ketindes lama-lama jadi kendur dan jaraknya malah pendek sekitar 50 meteran sudah kresek-kresek nggak bisa digunakan lagi. Sumpah nggak bisa, ini cuma 50 meter aja, jarak normalnya 650 meter ini. No lag ini sebenarnya, ini kamera super bagus nih sebenarnya, tapi kendalanya itu di antenanya kemarin putus di sininya. Nah lalu ketambah ini kabelnya yang hijau ini putus juga ini. Nah saya sudah frustasi nih, nanti kalau ada rezeki bisa kebeli lagi deh, coba beli juga sama charger ini. Nanti ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Ini masih hidup sih, tapi suaranya tit. Ada lampunya di sini kalau dicolok pakai baterai ini masih bisa, tapi di ROTG nya itu kresek-kresek terus tuh, nggak bisa digunakan lagi. Oke. Oke, cuma itu saja ya. Sudah ini oke. Sudah nyasip ini, saya masukkan lagi juga ini saya masukkan juga. Oke, saya bicara agak sedikit gimana gitu soalnya sariawan. Oke, saya tutup lagi ini. Oke, nanti kalau elektriknya datang langsung kita rakit saja pasat yang pilon itu, soalnya ini dinamonya ini 1000 kV, ini 2200, ini yang rusak nggak tahu di mananya, ini 1400 kV. Oke. Oke, cuma itu saja sih elektrik pesawat saya. Oke, thank you sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya nanti video tes terbangnya. Oke, terima kasih.